Adalah dia tu. Cik, jangan manjakan sangat, cik. Budak kecil tu tak boleh dibagi muka. Alah, tak apalah, Arif. Dia yang kecil lagi memang patut dimanjakan pun. Mani. Awak buat apa yang patut awak buat? Mulai hari ini, awak yang akan uruskan semua hal dalam rumah ni. Terima kasih, Abang. Arif, Mak Ima, kalau saya ada buat salah, janganlah segan nak tegur. Mak Ima pun macam tu jugalah. Kalau ada apa-apa, janganlah segan-segan ni pun. Panggil je lah Mak Ima, bagi tahulah, ya? Dah, untuk Mama. Apa ni? Adik. Cantiknya buku scrap. Wow. Mama
akan simpan sampai bila-bila. Kasih. Sama. Tak Fefe, nak pergi salin baju tu. Kotor pula baju tu. Okey. Malah, Mak Imah temankan. Jom kita tengok. Abang Tam buat apa kat atas. Ada pun nak layak. Baik. Wani, kenapa? Rustam mana, bang? Dia demam dekat dalam bilik. Jom kita pergi tengok dia. Tak apalah, biar dia berehat dulu. Ima akan tengok-tengokkan dia. Lagipun dia bukan suka sangat orang masuk dalam bilik dia. Saya kenal sangat perangai si Rustam tu. Wani, abang nak minta maaf bagi pihak arwah Kak Syira. Maaf apa, bang? Kak Syira tak pernah buat salah apa-apa pada Wani. Abang nak minta maaf di atas wasiat Kak Syira. Tinggalkan untuk Wani. Untuk apa? Apa maksud abang? Sebab wasiat itu, Wani terpaksa kahwin dengan abang. Abang, sudahlah. Wani ikhlas. Hanya Allah saja yang tahu hati Wani sekarang. Tak pernah mengusahakan masa depan Wani. Dalam usia sebegini, Wani tak sepatutnya menghabiskan masa Wani bersuamikan suami tua macam abang. Wani berhak dapat suami yang lebih baik daripada abang. Yang Allah tentukan, itulah yang terbaik untuk Wani. Hari ini Allah dah tentukan yang abanglah jodoh Wani, abanglah suami Wani. Maka abanglah yang terbaik untuk Wani. Masakan sambal udang untuk abang. Wani belajar dari arwah Makcik Syira. Dia cakap tu makanan kegemaran abang. Kita makan sama-sama, eh? Siapa ni? Alhamdulillah. Panas, bang. Ustaz demam ke? Oh. Tak makan ubat?
Oh. Tangan dia sejuk, bang. Kejutkan dia. Ajak dia berkeliling. Jadi nanti ya, lebih baik ke tu. Betul ni. Ustaz tak nak makan sama-sama dengan Papa dengan Cik. Ya, tak apa. Biar dia boleh. Sudah apa? Papa, boleh tak hari ini Fifi nak tidur dengan Papa? Fifi, kan bilik sendiri ada. Dan kacau Papa boleh tak? Jom, Abang hantar kan. Yalah. Jom kita. Ini awak nak tidur dengan Fifi ke nak tidur dengan saya? Dah tahu saya tutup TV dulu. Adik, bangun adik, pergi sekolah dah ni. Adik, bangun, bangunlah. Tak bangun lagi? Belum lagi bangun. Abang, janganlah kasar dengan dia. Pucuklah Lilo. Fifi. Fifi, bangun. Kalau Fifi tak bangun, Papa siram air. Nak jaga pula. Papa, tak nak. Tak nak bangun, kita Papa simbah air. Ha? Yelah, yelah. Tarik. Kalau Papa tak nak tarik, ada tak nak pergi sekolah? Abang? Abang? Papa? Abang boleh bangun tak? Papa?